Sepanjang perjalanan menuju pura, terdapat banyak monyet yang berkeliaran dengan bebas. Dan panorama yang indah pun langsung terhampar di depan mata begitu tiba di Pura Uluwatu. Salah satu pura terbesar di Bali ini masih digunakan untuk sembahyang oleh umat Hindu. Ada satu atraksi lain yang tak boleh dilewatkan bila berkunjung ke Pura Uluwatu, yaitu tari kecak. Di sini merupakan tempat persiapan bagi para pemain sebelum mereka pentas untuk bertari kecak. Ini dari bawah, Mbak? Dari buka. Tari kecak adalah jenis tarian Bali yang hanya diiringi paduan suara tanpa alat musik. Pada pementasan kali ini, pemain tari kecak berjumlah 70 orang. Karena buat perkumpulan pemain kecak ini, dalam arti untuk meningkatkan era pariwisata pada umumnya. Ya, yang dimainkan tari kecak, kecak den, yang bertemakan judul Anoman Duta. Tari kecak yang jenaka sekaligus sedikit menakutkan ini pun mampu mengaduk-aduk emosi penonton. Tari kecak sangat menarik, terutama apinya. Melihat pementasan tari kecak di Uluwatu memang menawarkan sensasi tersendiri. Karena sambil menonton, pengunjung juga bisa menyaksikan pemandangan matahari tenggelam yang indah.